tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Tidak adalah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali kalau dibacakan di atas kesakitan apa saja, maka dengan izin Allah penyakitnya akan pun. Bab yang kelima tentang fadilah membaca bismillah, kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yazubu risas 'alannar." Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang berkata yang membaca Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas bara api. Mungkin dia yang kata susah dat beban demena beban demedi muhi tang tengah mengiblis tu nyanjak tung itu mayang hana payah pakai bom sabah kun ju sampai pulih tu putra tak kun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pat yang sakit inan teman. Mek raja-raja kau. Ha, bentuk dia nak urun sakit ke wai kampung, ai sampai rumah dia kena kerja. Ni orang gugur gurau tu. Berang kata mendeng yang baca Bismillahirrahmanirrahim maka syaitannya akan binasa. Dan daripada Atha Ibnu Jabir berkata, ia tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim lari segala awan kepada masyrik dan diam segala angin dan bergerak-gerak laut dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya dan dirajam segala syaitan daripada langit dan bersumpah Allah Azza wa Jalla kebesarannya tiada disebutkan namanya atas penyakit melainkan disembuhkan akan di han kala kanya tapi nak berah bunuh tang yang ke nak berah boleh tu ngambil bismillah ha? Dan tiada disebut akan dia atas sesuatu melainkan diberatkan padanya dan tidak tiada disebut akan dia atas sesuatu melainkan diberi diberkatkan padanya. Mana dia tajuk satu waktu ah? Ada mana? Tajuk makanan saya baju Bismillahirrahmanirrahim. Nya makanan dia bajunya berkat. Ha, tajuk baje tengok, tajuk baje tengok dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kan dah tahu. Ha, dari sini tak nak duduk lama di Bismillahirrahmanirrahim. Dari lama di tak perlu pergi keluar baca mentang Bismillahirrahmanirrahim. Nya berkat. Mangka mangat dah ke? Mai hanang kada ke? Je, hai yang paham? Tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Tidak adalah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali kalau dibacakan di atas kesakitan apa saja, maka dengan izin Allah penyakitnya akan pun. Nan mana ku pun ham pulih. Yang berarti berat sakit, nanti tiga kun. Ada kalah nak yakin macam-macam ada kalah nah hai-hai yang lain yang menan pegah lipara urung-urung awai wate bismillah geputrun kena udunya pun-pun nyan awan ni kita nyan ubina awan yang na idih dimayang imut hapat mandung ke dihutimun maka di ibadih lah dihormati Bismillahirrahmanirrahim. Angin tedam. Hana ija angin tiat. Olehnya ia laut bergerak-gerak. Artinya sukacita menerima turunnya Bismillah. Nampaknya. Olehnya ubina binatang yang kana ino dalam dunia. Hana bergerak, hana ijak-jak. Ipatang punyung. Idenge bacaan Bismillah. Ha, mantau baca. Nah, urung baca dan tetap saja. Maka jihi dengar. Hai. Hai. Hai mencut. Baik tak buah.
Bertengam. Dan pegah li Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Kata Kis bin Hujat berkata, bagiku oleh syaitanku masuk aku pada anggur pada engkau, padahal aku seperti onta. Dan aku sekarang seperti burung. Burung gue. Dicium paling ngebut. Udah dicium, cium burung. Kataku, karena apa demikian itu? Katanya, engkau menghancurkan anak-anakku dengan zikrullah. Gepegah di sidra ugeng arif billah aulia Allah. Iganya gengi yang jin yang syaitan yang nabak tebu kaya. Ibu lumah droi. Ijin lainnya tegalan ngan-ngan itu hati-hati. Maya tak siya orang megang trip kilo. Ang wate merempak ngan syaitannya pujui. Hati kita yang tu. Tengang lengan-ngan, pakai kah menang-menang? Najara air aku. Panin na teh na ibi makanan. Kah mangan rame syahara ke? Nah, air aku nak sabendu. Jadi, bak sabah kuruh merempak lah dengan kuasa Allah Ta'ala. Jin yang itu dia sihat. Di pegah terhabar dengan tempat hidup. Sebab lah tebuk tanya, kerana jin yang padung-padung. Khan, nah, karin, macam-macam tu. Yang na sajan katanya. Ijih makanan ni tetap kita yang dapat jauh lagi dayo. Dan hana jadeh di pajuh ijih menya ti dapat jauh lagi dayo na tabaca zikir. Ke bismillahirrahmanirrahim je takun. Astagfirullah je berangkapu je yang jelas menyebut nama Allah. Tapi ata yang kagiyukeun mentre takun bismillahnya lebih berkat. Karena lain-lain kalimatnya lain-lain fa'e lain faedah. Maka bahasa bahura ahwate merempok jinnyan ngon sonan ge ngon Kis bin Hijab berkata bagiku oleh syaitanku, hai syaitan yang nak bagainya hana cara roku ikhle jin yang bagainya pakat wate kudu bak dro nan jamun kan ubi unta raya aku gagah pokudis nyoro nyo kalage tuluhi ku. Wadah ku tamang jamun ubi raya nyoronyo getah cek ku kanengi ubi na je ku. Getah yang ikatnya hirian ke si berakah hana gede buah. Pakan temaikah yang sampai lagi yang. Kataku. Kataku karena apa demikian itu pakan nikah sampai pecek kemenan temai awal lain hana. Ijawab oleh syaitannya. Engkau menghancurkan daku dengan zikrullah. Kajib iya kabaca bismillah, kapajuh makanan kabaca bismillah, nyan hana cerita hilu. Mamanya teka di tiga aji. Berarti matamah lah lemah dia. Di ilahnya menu, di ilahnya temudi, sakit tagonyo, sakit tagoji. Iji tinyan rohnya mbui. Karena jin-jinnya ngebukah jin ni sakiti, katanya ulang darah aja. Lagi kepegah ke dewuku. Ijih itamong melalui makanan. Nya dia tak pajuh makanan itamong. Olehnya wate makanan yang kamu mulai diproses li anggota tubuh li organ je ke darah. Ijak tu lang darah ke dayo. Ho ijak darah ijak ijih. Maksud lagi kepegah penyakit angin mirah. Nya menyedih tangan yang penyakit angin mirah itu sah tu. Rihun Ahmad. Maya bahasa haji, bahasa Arab, rihun ahmar, angin mirah kan kena yang sakit hat. Maya kun, orang kun angin duduk. Nyan pak ya hidup, teduk waktu memang. Pagang ke kun angin duduk, maya kai duduk aja, teduk kena yang sakit. Maya hidup langki yang nyan hanjir metabat. Susah, bak bergerak, karena sakit hat.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak doa yang dimulai dengan bismillah. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka itu, nah, tengah urut kiamat nak umat lung tengah tetruk bau urut kiamat ngebuai Nabi putra ikun diawaknya nak tetruk urung umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beratlah kebaikan mereka pada mizannya. Ubina amal kebaikan. Oh ne. Ubina amal kebaikan ini dunia minta. Hana li leng musalla di lam pada masa. Baik dah bikin tu tak sambung ratib tu kudish. Hantar buat meratib karena kita nyok kasibu dengan haru hara. Tapi urang yang beriman nanti gekun umat Nabi nya berarti bibit. Hana getanyo dalam dunianyo berbuat yang dapat melanggar aturan Allah, aturan nya ya umat Nabi bibi. Ha mam tete kadi tanyo urangnyo ga kai tengah beruklo milap lahap. Nya han ga bere tu. Nyo beli lagi kan. Man ihna tema urang yang hana mampu yang selamat getat tat. Kan tanyo kan Nabi. Tanyo juga kan Rasul. Tanyo kan aulia Allah. Tapi Allah nenek bantu hamba yang jeruk dengan bertobat. Kalau ada buat roh dekat Allah, maka katanya tak istighfar. Ini pegawai Nabi yang na berlaku tengah urang kiamat tak bismillah tabo. Di antara kalimat yang berlaku umat long wate hijak tengah bau urang kiamat, maka wate gecok amal kebaikan, ka gecok amal katanya. Ha, kau kena timang, kena peduk atas mizan. Tahu ialah tukang peduknya. Hai, tak kena tanya. Tak apa, gecok di malaikat ke peduk. Kena tanya yang tepuk. Tak kena tanya. Nyati gebutnya, dia akan tabut. Manya sempat ruh takun. Hai, nyan ruh dengan han ruh. Rodro adalah ini. Ha, manya kena tanya ahli dalam ibadat. Kena tanya ahli dalam berbuat kebajikan. Tanya mana salah dengan Allah. Maka geberi hak oleh Allah Ta'ala untuk ngat mertamah amai melebih God. Ahwati tajok, bismillah tajok amai, tak puduk atas cing rung takun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyan cing langsung God. Mahum cina kira-kira ayat dalam pak. Ini model-model yang kena nyawa. Mohon-mohon, bro. Fihum. Mana dia dapat jumpa bicara yang dekat. Mana dia ingat dia ni. Ada perang yang katanya, eh, menang waktu sahaja tujuh senang lapan, bismillah. Nah yang lagi yang. Nah yang biukun, man leh macam. Yang urang yang kun, bismillah leh macam. Oleh yang tak tanggung dengan doa, fikrik, apa ke. Yang kagak you baca ilikun, yang dia perah, dia kubah, peng, oleh Allah Ta'ala, you bentai. Ya yang pah ha. Ya Nabi ya bi angkat dah tulis. Anjir jua. Ha na merempok ada katu ke dok sapa-sapa bank. Ha aduh tak tahu bank. Gayo baca doa yang doa keberkatan yang kali dibaca oleh Rasulullah, yang kali dibaca oleh para sahabat dan aulia-aulia. Gi baca doa kan, lihat tak baca tanya oleh hamia tanya kaji tu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak baca doa dalam keadaan menghadap kiblat, kau selesai budak ditanya ya istirahat. Wate tanya ihnya tak pegah. Lung ya Allah perle pulang tengah bengah di bantai jo. Oh hanku betih beti hana takui Allah Ta'ala kuah. Putra yang hanjek kejuk oleh Allah Ta'ala. Kan sama tinggal rekoh ujung bak. Awak tak kena jauh oleh Allah Ta'ala putra yang kata sangat kan sama tinggal itu bi ia mohon tanah juga. Itanyo taco iya tacrung taco tima tacrung iya langmon katho tacrung napa hendak buh dia lain ngan lelo itu biat lang kerawai tengah bengah tangen ka lagi atot sawa tukang tama Allah Taala rahmat Allah Taala ne tama ha menantinya
tamam ya tegadi hana tang yang lam golam teh handa bedi nang yang pikan untuk teh teh kita ni nyang bat tu bo ni tu pe ade tapo ya bat ukui kan dai dia bat dia tak kok panjang lilo o lia tak kok panjang lilo ha nyang ata bertambah-tambah dan muda depu lagi tanya menyeka panjang hai no lia tak kok ke panjang lo nyang kan ah wate kabih matan re ate kabih wate itu biat mendu kam ningai de itu biar yang kau tak tebuk tu tulung tu baju-baju nak kerja makin itu biar tak kau itu biar kau yang jet-jetnya na kan ada yang lebih-lebih karena lagi tanya menggantung makanan tak baju tanya jet lagi roy moyang hana ke butuh biar lah okey lah tan lah hana ke butuh biar melalui nyo yang hana dah berah lagi hana lagi urang hana itu biar ini ataupun hana itu biar atau kata hajar bu cukup tentara lagi. Olehnya ada yang itu biar-biar dalam badan kita. Yang bertingin anggota inti kita nyok, itu biar luar. Makin hari kita makin makin lemah, kan makin tinggal ada. Maka makin trip kita nyok, makin tahu dengan kematian.